transaksi tadi ya? Ketika, ketika ada transaksi 30 juta sama kamu. Aku sih nggak tahu ya, karena kan aku baru tahu dari Bang Mingalanya gitu. Jadi ya aku santai karena emang aku nggak tahu gitu. Tapi ya, sudah ketemu dengan Pucari? Nggak, aku nggak ketemu. Kemarin itu kita tidak dan belum dipertemukan dengan mucikarinya, ya. Artinya, kalau kemudian suatu saat penyidik kepolisian menganggap masih diperlukan yang namanya konfrontir, ya, untuk mengecek kebenaran apa yang disampaikan oleh Diela memang benar-benar tidak kenal kepada mucikari tersebut, dan kemudian diamprokin, diketemukan di ruang penyidik dengan mucikarinya, ya, kita welcome saja, Diela, ya, karena memang Diela nggak kenal. Begitu dia. Diela masih merasa dirugikan. Diela ini setelah kajian ada, Diela sebenarnya ngapain aja untuk membantu keluarga ini? Aku di rumah aku bantuin mama gitu, karena kan di rumah ada toko besi kan. Kadang-kadang kalau misal aku ini mama nyuruh aku kerja di sana, ya ngurus anak. Kerasa nggak sih kebutuhannya? Handphone lu jangan. Kerasa banget nggak sih dengan perekonomiannya setelah nggak ada kajian? Kita sudah terbiasa ya, sebelum kakak aku nggak ada juga kita emang udah terbiasa udah untuk cari uang sendiri kayak gitu. Nah selain toko besi tadi sebagai usaha, mungkin ada lain usaha lain nggak yang ideal? Aku kan syuting, masih nyanyi ya kan, masih kadang-kadang aku ikut jual-jualan baju atau nggak yang lain. Kita gitu. Juga main film. Main film. Juga kayak gitu.